Halo, selamat pagi. Oke, kita hari ini akan belajar membuat ikan lumba-lumba yang sedang bermain di pantai ya. Oke, untuk cara dasarnya, oke anak-anak nanti pakai pensil terlebih dahulu ya untuk membuat garisnya. Nah, di sini akan misalkan membuat seperti garis pantai ya. Nanti untuk lebih gampangnya nanti kalian pakai pensil terlebih dahulu. Oke. Kita akan langsung membuat di sini ada gambar matahari terbenam. Nah, buat seperti garis lengkung itu aja ya. Oke. Kemudian untuk pola dasar ikannya, kita akan membuat seperti opal memanjang. Oke, situ. Kita akan bentuk saja langsung. Membuat lumba-lumbanya. Nah, kita akan bentuk membuat cipratan air ya. Nah, nanti kalian buat sendiri bagaimana cipratan airnya. Kemudian di sini misalkan bentuk seperti juga garis opal ya. Nah, tapi nanti kita sambung. Kita akan buat mulutnya. Nah, sedang berenang di atas air. Nah, sedang melompat di atas air. Kita akan buat ciprat-cipratan airnya. Airnya sudah mencipat ya. Oke, kita akan buat garis lumba-lumbanya. Nah, nanti di atasnya nanti anak-anak bisa membuat seperti langit ataukah awan ataukah yang lainnya. Nah, ini buat kita garis lengkung, lengkung tambah-tambah lengkung, lengkung seperti itu lagi. Nah, gampang ya membuatnya dengan garis lengkung saja. Oke. Untuk airnya nanti anak-anak bisa seperti garis bergelombang seperti ini untuk menciptakan air ya. Nanti coba nanti anak-anak berkreasi sendiri bagaimana cara membuat airnya dengan garis lengkung dan garis bergelombang. Oke ya, selamat bekerja.